untuk menyikapi kenaikan harga kedelai ini yang sekarang dilakukan di sejumlah daerah oleh pengrajin tahu kan banyak yang mogok ya Pak ya. Untuk di Kecamatan Keramat Watu sendiri seperti apa Pak? Ya kita paling mengurangi jumlah produksi, terus mengurangi isi maksudnya biasanya untuk satu godogan biasa 7 kilo jadi 6 kilo dikurangi begitu. Ada pengurangan lah. Oh, ngakalinya dengan mengurangi ukuran. Iya, dengan mengurangi. Sebab menaikkan harga enggak mungkin lagi gitu. Dalam keadaan begini mah. Makanya ya kepada pemerintah kalau bisa ya diadakan harga yang tetap lah. Kalau minta ada harga kepastian harga yang tetap yang enggak naik-naik lagi. Syukur-syukur kalau bisa turun gitu. Kalau ya. Kalau seandainya nih Pak nanti harganya kedelainya memang melonjaknya lebih tinggi lagi, apa yang bakal dilakuin Pak? Ya tutup paling. Mogok. Iya. Mogok tutup gitu. Enggak kalau enggak ada solusinya mah. Ya yang paling ini kan ya ada buruh-buruhnya yang kasihan kan kalau yang punya modal kan mungkin bisa alih profesi atau apa. Kalau kami kan buruh-buruhnya kan enggak bisa. Kalau sekarang harganya udah berapa sih Pak untuk kedelai Pak? Harga untuk kacang kedelai sekarang itu gak tahu besok kalau sekarang 11.5 gitu. 11.5 soalnya besok bisa jadi naik lagi gitu.